Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Copa del Rey di 32 besar kali ini ada Barbastro melawan Barcelona. Ya, Barcelona unggul terlebih dahulu melalui Lopez pada menit ke-18. Lopez berhasil melesakkan gol ke gawang Barbastro dan membawa Barcelona unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Rafael Rafinha berhasil memperbesar keunggulan Barcelona menjadi 0-2. Ya, Rafinha berhasil melesakkan gol ke gawang Barbastro pada menit ke-51. Tak berselang lama, Barbastro berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 berkat gol dari Demesa Garrido pada menit ke-60. Dan pada menit ke-88, Barcelona kembali unggul menjadi 1-3 berkat gol dari Robert Lewandowski. Lewandowski berhasil memasakkan gol ke gawang Barbastro melalui titik penalti. Dan di masa-masa injury time babak kedua, Barbastro berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3. Kali ini berkat gol dari Serrano pada menit ke-90+3 melalui titik penalti. Ya, skor akhir Barbastro 2, Barcelona 3, dan Barcelona lolos ke babak berikutnya.